Dulu. Baiklah pemirsa, kami atas nama wartawan Transmedia ingin menanyakan tentang keseruan lomba kampung Piala Dunia yang ada di kampung Babakan Peuteuy yang menjadi peserta lomba. Kita dengarkan apa maksud dan tujuan ikut jadi peserta lomba. Baik, dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Apun Saripudin. Ya, terima kasih Bapak Apun. Selamat malam Bapak Apun. Selamat malam. Apa maksud dan tujuan Bapak ikut menjadi peserta lomba? Maksud dan tujuan saya ingin menjadi peserta lomba, terutama ingin menyatukan pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, warga setempat kami dalam antusiasme, dalam kemeriahan ini. Kebersamaan tentunya akan menjadi kesuksesan kampung kami. Ya. Kalau misalkan kampung Bapak menjadi juara, berapakah jumlah uang yang akan diterima kira-kira? Menurut informasi, katanya 1,5 M lebih yang akan dibagikan kepada para juara. Insya Allah, uang sebesar itu akan kami raih jikalau kampung kami dianugerahkan menjadi kampung juara. Ya, baik. Akan digunakan untuk apa uang sebesar itu? Uang sebesar itu kalau kami terima, insya Allah akan dipergunakan untuk kepentingan haliah umum. Terutama banyak sekali yang ingin dibangun, ingin dibuat di kampung ini, supaya kampung ini lebih maju. Dan tentunya untuk kebersamaan, kepentingan kita semua. Demikian. Bagaimana antusiasme warga dalam membuat kreasi untuk mengikuti lomba ini? Antusiasme warga dari pertama saya persiapkan menurut informasi dari Transmedia, TransTV, Trans7. Pertama kami menyiapkan seluruh yang akan dipergunakan di dalam dekorasi ini. Antusiasme warga dari mulai Karang Taruna, tokoh masyarakat, warga setempat, anak-anak, cukup ramai, cukup semangat kelihatannya. Begitulah kira-kiranya. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan ketua pelaksana peserta lomba Kampung Piala Dunia yang ada di Babakan Peuteuy. Terima kasih. Pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, salam sejahtera kami ucapkan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah pemirsa, dalam menyambut Piala Dunia 2018, kami segenap Karang Taruna Bandung, tepatnya di Kampung Babakan Peuteuy RT03 RW08, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, turut menjadi peserta memeriahkan Piala Dunia dan sekaligus menjadi peserta lomba Kampung Piala Dunia yang diselenggarakan di televisi milik kita bersama TransTV, Trans7, dan tentunya di bawah naungan Transmedia. Adapun kreasi yang kami buat, banyak dekorasi yang kami persembahkan dengan segala kemampuan yang kami kerahkan secara manual tentunya. Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk yang terhormat para panitia penyelenggara dan khususnya dewan juri yang kami hormati. Dan tentunya semoga harapan kami semua di sini, kampung kami tercinta, dianugerahkan mendapatkan gelar kampung juara. Baiklah pemirsa, mari kita telusuri kreasi apa yang ada di balik gerbang Kampung Piala Dunia 2018. Dari Jalan Babakan Peuteuy, kami semua di sini mengucapkan salam olahraga dan selamat menyaksikan. Matahari dingin, hati yang bersedih tak bagi.
tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau